Kalau Sobatomania, seperti di judul, inilah perbandingan antara Yamaha Aerox Monster Energy dengan renderan saya Yamaha Aerox Petronas ya. Mungkin ini karena MotoGP akan ada di Sepang, Malaysia. Jadi kedua sponsor utama ini, baik itu di factory dan satelit, sangat tenar sekarang. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Oke, Yamaha Aerox dimana menggunakan mesin 1 silinder SOHC 155cc PPA dengan 4 klep, memiliki daya maksimum 11 kW serta torsi 13,8 Nm sob. Dan fitur-fiturnya ini sudah mantap, yaitu dari LCD display-nya, ban tubeless dan sangat lebar ya, sporty LED, baik itu lampu depan belakang, bagasi luas 25 liter, cakram, sok tabung untuk belakang, ada electric power socketnya untuk cas HP juga, dan tentunya Yamaha Aerox mendapatkan penghargaan ya, the best power weight ratio scooter. Mantap ini. Mesinnya juga sudah menggunakan forged and diesel cylinder yang dibuat dengan sistem tempa, jadi akan lebih awet dan tahan lama sob. Dan tentunya Yamaha Aerox Monster Energy ini dijual mulai 26 jutaan. Sedangkan ini adalah Yamaha Aerox yang standar, warna standar. Saya tunjukkan ada dua warna ini. Kembali lagi ke selera ya, baik itu Monster Energy atau warna standar, ataupun mungkin nanti ditambahkan stiker Petronas. Dan ini renderan ya, bukan secara resmi keluar ya. Yamaha Aerox Petronas itu hanya renderan stiker saja. Yang dijadikan referensi buat sobat jika ingin mengaplikasikannya ke Yamaha Aerox tercinta. Oh ya, Yamaha Aerox yang versi standar ini harganya lebih murah, 24 jutaan sob. Nah inilah sobat renderan amatir saya ya, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa juga tonton video terbaik di channel ini di akhir video ini sob. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.